Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Aja Game Challenge. Yo, ini adalah konten yang kalian tunggu-tunggu. Mumpung istri lagi jagain anak, kita sebagai suami melakukan tindak kriminal, yaitu bakar bakar. Suami gak tahu diri. Ini bagaimana ya, ini kan suami bocil ya. Yang bocil lah gitu aja ya teman-teman ya. Jadi, kalian sudah tahu ada skin yang super duper kece badai. Dan gua gak nyangka murah. Sombong amat. Ya. Murah itu relatif ya guys ya. Kita bakal lihat ada skin kembaran dari Bang EJ guys. Siapa itu? Rich Brian in the house. Rich Brian, siapa tahu Richnya itu mampir ke gua ya kan. Jadi Rich EJ gitu kan. Iya. Gantengan mana guys? Rich Brian apa gua? Ya gua lah. Menurut gua sama istri gua. Menurut yang lain mah enggak. Oke. Kita bakal coba dapetin skin yang satu ini guys. Gue sediain 12.000 USD. Gue prediksi kayaknya bakal bisa dapet sih 12.000. Kalau nggak dapet ya Tencent langsung lah. Gue telepon Tencent. Kayak mana ini kau ini? Kebaran gue juga kau kasih ya. Payah kau ini ya. Di sini ada skin Rich Brian. Keren banget temennya. Kenapa gue bilang keren? Karena bisa goyang-goyang. Ada ekornya. Ekornya di belakang. Ekor di belakang. Ekor apa yang di depan? Gak ada ekor depan ya. Oke. Kemudian ada foto. Oh enggak. Suaranya gue udah punya. Pom up. Kan? Udah punya guys, ini mukanya nih ngeselin juga ya Rich Brian nih. Tapi mau gimana ya, bertalenta pertama-tama. Dua, mencemarkan dong. Kok mencemarkan temennya? Membanggakan negara Indonesia di kancah internasional, di dunia rapper ya. Di Amerika dia terkenal sekali temennya. Oke, kemudian wow. Ada car Rich Brian yang super keren. Ada pesawat terbang ya kan. Kemudian ada pennya ya, ada tulisan Rich Brian. Ada helm warna biru putih ya. Rich Brian ini suka biru-biru putih gini ya. Kemudian ada parang ya, kayaknya Rich Brian ini suka tawuran temen-temen ya. Jadi dia bawa parang guys, wah parah sih ini. Ngeri sih. Ada rainbow temen ya, aduh rainbow gue udah punya skin mahal. Tapi mau gimana lah ya, hidup memang kadang seperti ini ya. Kemudian ada parasut keren banget, ada tab. Ini gua banget guys, itu muka gua guys. Itu gini. Mirip kan guys kan, mirip ya. Mirip Mohabino juga dikit-dikit. Oke, teman-teman, kita bakal coba dapetin ini ya. Kalau dapet rezeki lebih ya kan, ada lebih UC-nya, kita coba lihat skin yang lain teman-teman. Ini skinnya keren juga nih. Bang Benny punya nih skinnya teman-teman. Keren banget nih skinnya teman-teman. Kita opennya 10 times aja nanti. Siapa tahu dapat. Kalau dapat kan rezeki ya kemana. Ini juga ada skin keren teman-teman. Skin kayak elemen gitu loh, lihat nih. Keren banget kan? Kayak Ultraman KW Super guys. Wah, keren guys. Oke, tapi kita coba dulu lah skin dari Rich Brian. Sekarang itu gimana ya? Detailnya mythic 0,5% ya. Sekarang ada lucknya temen ya. Kalau lucknya nambah kita bisa dapat legendary item. Oke. Jadi kita bakal coba bareng-bareng dan ngelihat apakah kita bisa dapetin Rich Brian di sini. Oke. Kita pertama-tama bilang gini. Biasanya ya kalau kita ngomong ke Tencent, Tencent, kalau kamu memberi saya ini, aku akan selalu bakar-bakar UC setiap hari. Beneran bang? Enggak. Mereka bacot lu bang, cepetan bakar UC. Maaf ya guys. Kita coba ya. 10 kali pertama. Let's go. Gas panci bos, sampah banget. Tencent, aku cuma butuh satu, tampang Rich Brian, oke? Okay? Give me, Rich Brian, oke? Okay? Ah, dikasih helm gak guna, oke? Okay, gua gak mau skip, gua kasih animasi dikit ya, supaya balik modal guys ya. Gimana bang balik modal? Cuman 12.000 US kau kasih pelit kali kau. Ya kan namanya mengantisipasi guys ya. Siapa tahu dapat 12.000 US, gua tunggu lagi gitu loh. Skip. Nah kalau gini kan ada feelnya gitu loh. Kricing. Baik kali kok Tencent, kayak mana ini? Cuma 1000 sih, males lah aku kayak gini bakarnya sih. Terlalu gampang ini Tencent, baik kali kok Tencent. Cuma 3 kali guys, kalian harus nyobain sih, ini worth it sih. Cuma 1500 UC gue dapetin skin mythic Rich Brian Aerial Air Max Set guys. Oh my god. Keren sekali kamu Rich Brian, thank you Rich Brian. Sisanya gue gak butuh parasut segala macam penting guys. Oh my god, headsetnya ya coy. Headsetnya menyala-nyala coy, wih gila. Headsetnya ini apa nih ya, Sennheiser nih. Waduh, keren kali kau Rich Brian. Kayak aku, ini gue kayak memainkan diri sendiri. Memainkan diri sendiri apa itu artinya? What? Ini gue banget guys, ini skinnya gue banget teman-teman ya. Oke, keren kali cuy. Aduh, kisinya gak penting lagi. Kan lu bang, bakar isi gampang dapatnya rezeki, tapi malah bingung kotanya nggak sampai berapa menit gitu. Tahu aja kalian ini teman-teman. Oke, kita masih punya isi banyak ya guys.
gua bakal coba bakar Yusi buat yang lain. Karena ini kalau kita buka 10 kita dapat garansi skin baru temen ya. Ini ada skin keren ya di sini. Mungkin gua kalau hoki dapat bajunya, kalau nggak hoki gua mungkin bisa dapetin kepalanya ataupun motornya. Keren kali motornya, Pak. Bisa dapetin tasnya juga. Tasnya gua suka, guys ya. Ini kepala gua udah punya kayaknya ya. Oke, kita coba ya, temen ya. Untuk Reese Bryant gua dapetin ininya, dapetin helmnya sama dapetin pancinya, guys. Rainbow sama parang nggak penting ya. Ini sebenarnya gua pengennya ini, temen ya. Karena ini mukanya kayak muka-muka gua dikit gitu kan. Tapi lebih mirip Muhabeno sih. Jadi karena ini nggak mirip gua gak jadi lah. Kalau jadi mirip gua ambil, temen ya. Sayang kali Tencent, gua bikin lah mirip mukanya kayak sedikit. Oke. Okay. Ini lucknya udah mau penuh, guys ya. Sekalian lah gua naikin lah dikit lah. Siapa tahu dapat luck, guys. Skip. Lucknya kasih penuh, guys ya. Tuh, enaknya cuma satu, bangke. Enaknya 4, oke. Udah luck dikit lagi, guys. Kalau penuh dapat agent dari, guys. Itu lucknya, lihat tuh di bawah luck ya. Oke, dapat rambu lumayan lah, dapat rambu. Oke. Lucknya 0 lagi, guys, gitu ya. Kita manfaatin ya. Tadi gua expect-nya dapatnya yang lain ya, tapi dikasih rambu ya udahlah. Lumayan sih, lumayan keren. Oke, kita bakal coba ini dua ya, premium kit yang seti ini sama yang ini nanti temen ya. Kalau ini dapatnya gimana nih? Oh, dapat energi. Kita ini dulu deh. Ini pasti garansi dapat, guys. 10 kali garansi dapat barang bagus, oke. Kita coba ya. Tencent, kita saudara. Gua udah kasih aku sama Chris Bayer. Ini lagi lah, kalau kasih ini lagi ini rekor Tencent. Cuman modal 12.000 UC bisa dapat 2 bitik. Film. Ini berapa persen, guys? Berapa persen Tencent? 0,5 juga. 0,5 persen kecil loh, kecil banget temen ya. Oke, sekali. Please kasih gua. Apa lagi? Oke, lumayan keren temen-temen. Oke, ini kenapa di skip? Jangan di skip lah, lontong goreng. Oke, kita coba lihat lah ya. Garanti rewardnya ini tadi ya, Gale Hunter temen-temen. Kita coba. Gale Hunter. Mana Gale Hunter? Keren temen-temen ya. Keren. Ini vibe-nya kayak vibe ninja gitu kan. Jadi mungkin keren lah kalau dimainin di Sunhawk gitu ya. Tapi ini tetap di hati. Karena ada ekornya. Coba lagi guys ya. 10 kali lagi ya, please. Ini setiap 10 kali sampai 3 kali garansi dapat legendaris setidaknya, oke? Please. Piu. Oke, boom. Aduh, wajah sampah, guys. Oh, gantungan sampah, guys. Aduh, bajunya sama kayak tadi, cuy. Oh, dapat tas. Yeay, dapat tas, cuy. Tas yang keren, cuy. Gak dibeli film, cuy. Nice. Ih, banyak sih sebenarnya dapat legendary hoki juga, guys. Padahal legendary itu persentasenya cuma 6% men ya. Memang wah, kali tinggi sama aku, bah. Gua suka gaya lu. Ini helmnya Reese Bryant temennya, level 1, level jelek. Wah, culun kali Reese Bryant kalau pakai helm level 1. Level 3 mending lah ya, ketutupan mukanya. Oke, kita tadi dapetin ini temennya. Dapetin tas. Nah, cocok nih. Cocok banget sama ini temennya. Warnanya vibe-nya sama Reese Bryant cocok banget temennya tasnya ya. Keren banget. Kita ada satu kali kesempatan lagi ya, kita coba sekali lagi ya. Reese Bryant tolonglah. Apa hubungannya? Tencent tolong. Gua mau ini baju keren nih. Ada swipe-swipe-nya kayak di film-film gitu kan. Please lah Tencent, please sekali lagi Tencent ya. I love you Tencent. Tencent, kita bersaudara Tencent. Alamak. Mitik. Motornya cuy gua sih. Oh, keren gua itu doang yang gua mau sih dari legendnya. Balik teman-teman, gue dapet yang gue mau ya. Gue emang mau ini dua doang sih, yang legendary ya sebenarnya ya. Tapi gue dikasih ini dua-duanya, gue bersyukur aja ya temennya. Teori bersyukur guys. Kita coba ya temennya. Becak paling keren sih yang pernah gue punya ya temennya. Kalau ini becak, mana becak motorcycle ya. Kita kebagian becak guys. Kalau motor paling keren ini, motor paling keren ya. Becak paling keren ini. Keren kali cuy becaknya. Ada ban serap cuy. Gak di film cuy. Oke, tadi kita dapat apa aja sih? M16 ya? Gak butuh sih, itu dari event ya. Parasut Reese Bryant dong sih, sayang banget yang gak dapat ya. Oke, karena kita udah 3 kali, sekarang kita cobain ini ya guys ya. Rezeki gak tau kemana lah ya. Gue penasaran sih, bisa dapat gak sih ini yang mythic nih. Ini gue penasaran guys, ini dua bisa dapat gak? Ini apa sih? PDP ya? Gue penasaran sih, tapi ini yang ini gue udah punya semua cuy. Kayak mana ya? Oh, dia bisa dapat yang pinjaman 7 hari, buat apa cuy ah? Kacau nih Tencent. Kasihnya jangan yang pinjem-pinjem lah. Gua mau yang permanen gitu loh. Ini keren-keren juga temennya. Yang klasik, tapi klasik mahal cuy. Klasik ini kadang PHP cuy.
Jadi kita kalau pengen beli klasik gitu ya, hati-hati temennya. Klasik kelihatannya banyak, tapi chance-nya kecil banget cuy. Sekarang ini juga bisa ya cuy ya. Dapat mitik cuy. Keren kali pak. Gue punya nih. Coba temen-temen ya. Siapa tau kita dapat mitik di sini guys. Mitik nih. Please, kasihan, kasih gue mitik. Mitik. Alamak, sampah semua. Ayo lagi, please. 40 nih temennya. Mitik. Alamak. Ini kok pinjaman semua ini? Gak ada yang kau kasih permanen di sini. Ini gak ada permanen guys. Ini pinjaman semua ya? Kagak ini. Ini gak ada tulisan pinjamannya. Oh ada yang pinjaman coy. Kalau gak oke dapatnya yang pinjaman coy. Coba lagi guys. Boom. Wah sampah kali. Boom. Wah sampah kali cuy. Wah PHP parah sih. Oke, dapatnya permanen sih. Oke, jadi di sini ada persen-persen ini ya. Ini bawah temennya. Persen ini bisa di open lagi guys. Kalau kita open kita bisa dapetin barang bagus lagi guys. Coba ya. Dapet itu sampah. Gue ngerti. Kita bisa praktekin ke yang atas tuh. Oke. Sampah kali. Mitik lah, mitik. Kecen. Kita dulu mitik satu merah lagi kayak tadi. Rich Brian bertau tuh laku nih. Gak dikasih guys. Sedih. Nah berarti prinsipnya sama dengan PDP nih ya. Di dalam ini ada sesuatu lagi. Oh iya guys. Oke. Kita coba ya. Gue masih ada 6000 UC. Gue bakal pakai dikit ya. 3 kali lah minimal ya. Oh ini murah sih. 540 doang guys. Oh kita coba lihat workshop. Workshop ada apa lagi? Gue udah lama gak bakal UC sebenernya. Oh masih ini ya. Sama karakter ya. Agak penting sih karakter. Oke, gue bakal cobain PDP ya temennya. PDP ya. Coba ya please ya please. Tension kasih gue lah Tension. Mitik 12.000 UC buat 2 mitik Tension. Kasih rekor lah buat aku. Tolonglah Tension kan tinggal nih. Kayak di film-film. Tambah 50 energi dan isinya sampah semua nih feeling gue nih. Kok dua kali suaranya? Kok dua kali suaranya? Kenapa nih suara dua kali Tension? Aku kan bukanya sekali doang. Oke 50% guys ya. Coba lagi guys ya. Tension 3 kali lah kayak aku tadi sama Rich Brian. Tolong lah 50% energi lagi guys. Dapat. Gue udah punya ya pak. Time-timenya di bawah. Tolonglah Tension. Gimana yang otak kau itu. Kau PHP. Kau kasih aku mitik. Tapi ada waktunya 3 hari. Penipuan berencana ini. Dapat dari sini. Gue coba 2 kali lagi sih ya. Penasaran gue. Gue feeling gue bisa nih dapat nih. Kita jangan terlalu nafsu juga ya. Ada skin yang lain gak temen-temen ya? Kali ini coba lihat temen ya. Ini ada skin skin coy. M24 ya. Oh M24 lupa lah guys. Kita udah punya M24 guys. Kalau keluar DP gue ambil guys, DP ya. Gue pengennya DP temennya. Pengennya DP. Ini udah punya semua temen-temen kalau gue. Ya. Oke kita lanjut lagi yang tadi ya. Tolong atur. Ini aku jangan ada waktu-waktunya. Malas sekali aku. Kasih waktu-waktu pula sama aku. Please lah. 2 kali. Sampah semua. Astaga. Merah. Tak ada otak kau tuh bah. Sakit kali perasaanku ini. Merah-merah tanpa ada gambar jamnya Tension. Merah-merah Tension. Bapak kau ganteng kali Tension. Oke. 2 kali lagi. Gua kasih 2 kali kesempatan lagi. Ini harus ada merah satu nih. Scar L sama cuy. Aku udah punya Scar L Joker Tension. Udah cukup Tension, tapi enggak apa-apa lah legendary setidaknya ya. Oke. Ini gua buka ini dapat sampah doang temen ya. Karena semuanya waktu doang temen. Gua berharap bisa dapat sih. Ini minimal. Ini sih gua pengen sih. Walaupun ya agak itu bagus sih, gak ada apa-apanya dibanding ini. Tapi gue penasaran, 2 kali lagi guys. Gue yakin kalian juga penasaran kan. Let's go. Biar temen-temen bisa ngebayangin juga ketika buka yang crate ini bisa dapetin apa aja gitu. Ternyata banyak dapetin kayak gini, waktu-waktu gini. Menurut gue Tension ini kurang mantep sih yang ada waktu-waktu gini. Gue saran jangan kayak gini lah, ini PHP tingkat tinggi namanya, oke? Sekali lagi terakhir ya. Gue tunggu loadingnya, ini feeling gue kalau gue tunggu loadingnya ini bakal dapet nih barang bagus nih ya. Please. Kelang itu juga dari bapak kau kan tinggal itu aja sampai kau kasih aku merah-merah 5 hari. Monge apa tuh bang? Monge tuh ini temennya 5 hari dikasih yang 7 hari ini. Wah gak ngadolah, udah cukup gua ya. Kita buka ini ya, siapa tahu beruntung guys. Gak
sampah guys ya. Gua ngabisin banyak sih. Malah yang paling banyak gua paling enggak dapat apa-apa sebenarnya. Tapi kita bisa juga ngecek di sini guys, bagian UC. Ini kita bisa beli ini ya. Ada DP bagus sebenarnya. Gua bakal beli ya. DP yang bagus nih. Oke, gua bakal coba buka satu lagi. Ini ada magic spin. Oh my god, gua punya ada skin keren, guys. Oh my god. Gua baru sadar ada skin keren teman-teman di sini. Oh my god, kenapa gua kata tadi enggak bakar ini aja, cuy? Ngapain gua buka sampai itu, guys? Kita coba ya, ya. Semua kita coba. Siapa tahu beruntung ya. Kita lihat dulu video ini. Goyang-goyang ini loh. Super tang. Oke. Keren. Ada sayapnya sih. Keren kali. Terbang. Ngapain itu? Ini ngebug ya? Videonya aja ngebug guys. Oke, kita coba ya. Matrix spin ya, dua kali ya. Kalau ini dapat sih keterlaluan sih, Ethan. Ethan keterlaluan. Tension, emang Ethan mirip-mirip ya, nah. Sekali lagi. Enggak, udah. Gua udah habis lah, cukup lah. Kita bakal coba lihat ya, Rich Brian ya, kalau in game ya. Gua dapetin ini, tapi KW guys. Jadi gua bakal pakai Rich Brian aja, full set Rich Brian. Kita dapet ini. Tapi gua bakal pakai Rich Brian. Mana Rich Brian gua? Ih, ganteng kali tadi badal, kacau ini. Rich Brian kita original men ya, bukan kaleng-kaleng. Pakai helmnya Rich Brian juga. Rich Brian helmnya yang tadi warna biru, biru putih temen ya, biru putih. Mana helm kau Rich? Wih Rich Brian, dimana kau helm kau itu? Ah, helm kau tadi kan warna biru kan, biru putih. Tadi gua dapet, oh ini dia helmnya Rich Brian, marah-marah mulu gua. Nah ini cocok nih tampangnya nih, sama pakai ini nih, pas banget lah. Rich Brian pakai topeng biar tambah ganteng. Wah nggak bisa guys, kalau pakai topeng buka baju kayak mana ya? Karakter gua, oh my god. Rich Brian ternyata seorang wanita, ini pencemaran nama baik guys. Gue karakter gue kan cewek nih, tapi gue ganti jadi Rich Brian. Apa yang terjadi kalau gue pakai suara ya? Tetap sama aja sih, gak ada ngaruh sih. Karena voice-nya kan gue pakai voice-nya orang Malaysia itu ya. Oke, lumayan. Sekarang yang kita dapetin yang ini temennya gue udah punya rupanya. Tadi yang gue beli apa temennya? Gue sampai lupa loh gue beli apa. Gue beli senjata tadi. Oh, DP. DP-nya cakep guys, ini DP-nya. Nah, DP-nya cakep nih, ya. Keren sih. Jadi menurut kalian gimana nih Rich Brian? Kalau sound pack-nya Bang aja udah punya. Jadi sound pack-nya tuh yang ini temen ya. Yang ini temen ya. Nah, Rich Brian gua udah punya, bro. I'm going in. Gua lebih suka kalau Rich Brian itu pakai bahasa Indonesia sih sebenarnya. Gua mau masuk gitu kan. Stop it. Get some help. Tapi mau gimana ya? Rich Brian kan face-nya banyak dari luar negeri juga. Jadi ya pada akhirnya banyak yang ngambil voice pack-nya dia, lebih universal gitu loh ya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kita cukup hoki untuk mendapatkan skin Rich Brian yang super duper kece badai ini? Ya? Dan lama kita bakal risih, ternyata gue bakal beruntung. Kita gak usah sering-sering ya. Tapi kalau banyak yang minta, bang, lu harus setiap hari bakal risih. Oke. Kita bakal risih setiap hari gitu ya. Kalau dalam mimpi gue ya gitu ya. Ngomong apa sih dari tadi bingung ya. Ngomongnya udah bego temennya gue ya. Oh ya, BTW jangan lupa mampir di channel gue satunya IG Story ya, buat nonton game story. Jangan lupa mampir ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.